Sangira, hiduplah seorang wanita yang bernama Walung Nadenggila yang sangat gemar mempelajari ilmu hitam atau Hajia Murugi. Karena ketekunannya, dia mendapat anugerah dari Dewi Durga. Di suatu hari, Nyi Walung Nadenggila mendapat fitnah dari penduduk desa sehingga dia menjadi murka dan bermaksud menghabisi semua penduduk desa dengan menyebar penyakit dan dendam. Dibantu oleh murid-muridnya, mereka merubah wujudnya menjadi makhluk-makhluk yang sangat seram, salah satu menjadi jelung. Inilah dia, Nadeng Ratu Amangkabumi, tahun 2000 Kumara, Desa Punggo. Come on.